Presiden Joko Widodo, Jokowi, merespons terkait polemik pasukan pengibar bendera pusaka, Paskibraka, Putri melepas hijab saat pengukuhan jelang HUT KR-79 RI. Jokowi yang ditemui setelah upacara penurunan bendera di IKN, Sabtu, 17 Agustus 2024, sore menegaskan semua pihak harus menghargai keberagaman. Terlebih Indonesia ini bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sore Bapak. Sore Pak. Bajunya bagus Pak. Bajunya bagus Pak. Selamat Hari Merdeka. Bajunya bagus Pak. Dari wilayah terluar, itu yang untuk desain ke depan 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, silakan tanyakan ke Pak Prabowo Subianto. Pak, mengenai Paskibraka Pak, yang dilarang pakai jilbab Pak, izin. Paskibraka dilarang pakai jilbab Pak. Paskibraka. Kita harus menghormati keberagaman. Kita harus menghormati kebinekaan. Karena negara ini negara besar, sukunya berbeda, rasnya berbeda, agamanya berbeda, adat istiadatnya berbeda, jadi tidak bisa diseragamkan. Akan ada hukuman dan perbedaan itu adalah anugerah yang patut kita syukuri. Keberagaman itu adalah sesuatu kekayaan yang harus kita syukuri untuk persatuan, bukan untuk perbedaan. Ya. Berarti ada sanksi Pak, ada sanksi dari BPIP untuk ada sanksi enggak sih Pak untuk kepala BPIP-nya? Sanksinya Pak. Akan ada sanksi enggak sih Pak? Terima kasih Pak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.